Di dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 universal hak asasi manusia adalah ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas semua kewarganegaraan dan tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraan atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Negara-negara pihak melarang dan menghapuskan semua masalah atau bentuk diskriminasi rasial dan serta menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa, dan suku bangsa. Saya ingin bertanya, seharusnya kan ini masalah internasional ya, yang diurusnya oleh PBB ya, yang bisa memberikan sebuah apa keputusan sebagai kebijakan. Coba sebutkan kepanjangan dari PBB. Partai Perserikatan. Oh, berarti P-nya dari mana? Perserikatan, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, tepuk tangan buat itu. Terima kasih. Melihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita, itu menurut kalian sebagai seorang warga Indonesia, apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita itu tepat atau tidak? Pertanyaannya singkat, jawabannya singkat. Tepat atau tidak menurut kalian? Yang diambil oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tepat atau tidak? Tepat. Iya, terima kasih jawaban. Bagi saya pengalaman ini sangat berkesan. Dari saya tidak bisa menjadi bisa. Terutama saya berterima kasih kepada dosen-dosen, kepada juri, terutama kepada moderator. Bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Lebih berkarakter, lebih berani untuk tampil ke depan. Ada kekompakan dari sesama teman gitu. Bisa mengekspresikan bagaimana siswa supaya lebih menumbuhkan karakter itu di lapangan. Lebih kreatif lagi, lebih percaya diri, lebih lagi bisa mencari wawasan lagi dari luar, jadi tidak hanya mengandalkan dari guru, lebih aktif lagi dalam proses belajar mengajar. Belajar itu nyaman. Jadi proyek belajar karakter itu adalah satu upaya menghadirkan model pembelajaran karakter yang mengintegrasikan antara kegiatan kurikuler di kelas
dengan kegiatan kokurikuler, menjadikan anak-anak itu peka terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Rasa bangga dan terharu atas program yang digulirkan dari Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini dimotori oleh Bapak Profesor Nasib. Karena kita manusia kan hidup di kedua sisinya. Maknai dengan penuh kesabaran, jalan masih panjang. Gelap terang menyapa bersautan, tenang.